Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Orang hadir majelis ilmu itu lebih abdal daripada mengilangi 1,000 orang garing, lebih abdal daripada mengiringi 1,000 jenazah. Padahal itu semua ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi hadir majelis ilmu ini lebih dari itu, karena majelis ilmu ini adalah tempat di mana membuka mata hati supaya bisa melihat mata hati kita, mana yang harus kita dekati, mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita lepas. Allah berfirman, sungguh kami tinggalkan bagi neraka jahanam itu kebanyakannya jin dan manusia. Kenapa manusia ini banyak yang ditinggalkan Allah di dalam jahanam? Akibat mata hati mereka tadi tertutup di dalam dunia. Akibat mata hati mereka buta di dalam dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, summa alam ayyuhal murid annama bayyanahul imam fi hadhihi al-hikmah la yastad'il i'tirad 'anid dunya bil kulliyah wa 'anit talazzuz bimalazihha. Walakin al-matlub min al-'abdi an la yulhihi dhalik 'anillah ta'ala. Itu tidak membawa, tidak menuntut kepada berpaling dari dunia seluruhnya. Bukan membawa kepada melarang bersenang-senang dengan dunia, berlezat-lezat dengan dunia. Jangan dianggap keterangan nang tadi menyuruh kita ini membuang dunia seluruhnya. Bukan itu. Udah enak lagi makan daging supaya mata hatiku tarang. Udah enak lagi guring di ranjang, guring di tikar aja supaya mata hatiku tarang, karena itu dunia. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dituntut dari hamba itu bahwa tidak melalaikan yang demikian itu daripada Allah Ta'ala. Itu intinya. Ayo kita mengambil dunia. Walatan sanasibaka minad dunia. Ujar Tuhan, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Dunia untuk kita Allah memberi. Jangan dilupakan, ambil. Tetapi nah, jangan sampai itu membuat kita lengah, membuat kita meninggalkan Allah. Nah, artinya ayo makan nang nyaman-nyaman, guring nang nyaman-nyaman, kendaraan nang nyaman-nyaman, pakaian nang baik-baik. Itu kada ada larangannya. Qul man harrama zinatallah. Ujar Tuhan, siapa yang melarang perhiasan Allah? Ambil. Tetapi jangan sampai yulhihi anillah, melupakan nang memberi. Jangan melupakan nang memberi. An la yulhihi dhalik anillahi ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.